Mu'awwidh memiliki perjalanan hidup yang berbeda-beda dikala hidayah itu datang. Inilah yang menjadi penguat bagi para mu'awwidh untuk mantap berhijrah. Salah satunya Khadijah alias Teresa Rosa yang menjadi mu'awwidh di pesantren pembinaan mu'awwidh Yayasan Naba Center Indonesia, Ciputat, Tangerang Selatan atau Tangsel. Gadis 17 tahun ini mantap pindah agama setelah membaca terjemahan surat Al-Baqarah. Ia merasa mendapatkan kebenaran yang selama ini dia cari. Setelah melewati proses yang begitu panjang, orang tua dan adiknya pun akhirnya juga masuk Islam. Dan perlahan Khadijah mulai belajar memakai pakaian tertutup hingga akhirnya memakai hijab.